Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too, thank you. Before we start our lesson, let's pray now. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pemanfaatan tumbuhan. Ada tiga jenis tumbuhan yang akan kita bahas manfaatnya. Tumbuhan pertama adalah pohon kelapa. Seperti yang kita tahu, pohon kelapa dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman. Yang kedua, daun pada pohon kelapa dapat kita manfaatkan sebagai pembuatan atap rumah. Manfaat yang ketiga, batang pohon kelapa dapat kita gunakan sebagai bahan untuk mendirikan bangunan. Seperti ini adalah gambar pohon kelapa yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, tumbuhan yang kedua, manfaat dari tanaman bakau. Ada yang pernah melihat seperti apa tanaman bakau? Tanaman bakau ini biasanya tumbuh di pinggir pantai. Oleh karena itu, hutan bakau dapat kita manfaatkan sebagai pencegah abrasi dengan cara memecah ombak di pantai. Manfaat bakau yang kedua adalah bakau dapat dijadikan tempat berkembang biak bagi hewan-hewan air seperti udang, kepiting, ikan-ikan kecil. Dan manfaat yang ketiga, buah bakau dapat dimanfaatkan sebagai pengganti nasi. Seperti ini adalah gambar bakau yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tanaman yang ketiga adalah lidah buaya. Tentu kalian sudah familiar kan dengan tanaman lidah buaya ini? Manfaat lidah buaya yang pertama, dagingnya dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan bahan minuman yang juga bermanfaat untuk mengobati panas dalam. Manfaat lidah buaya yang kedua, lendirnya dapat kita gunakan sebagai penyubur rambut dan juga dapat mengobati luka bakar. Manfaat yang ketiga, lidah buaya dapat juga digunakan sebagai bahan kosmetik. Berikut adalah gambar lidah buaya yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manfaat hewan dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Ada tiga jenis hewan yang akan kita bahas manfaatnya. Hewan pertama adalah lebah. Madu lebah dapat kita manfaatkan sebagai bahan makanan dan minuman untuk kesehatan tentunya. Dan manfaat yang kedua adalah lebah dapat membantu manusia dalam hal penyerbukan tanaman. Selanjutnya ada kerbau. Manfaat kerbau dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, daging kerbau dapat kita gunakan, kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Manfaat yang kedua, kulit kerbau dapat kita manfaatkan sebagai kerupuk kulit dan pembuatan gendang atau beduk. Yang ketiga, tanduk kerbau dapat digunakan sebagai hiasan di rumah. Dan yang keempat, kerbau memiliki tenaga yang besar sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membajak sawah atau mendorong gerobak. Berikut adalah gambar kerbau yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan hewan yang akan kita bahas terakhir adalah unta. Manfaat unta yang pertama adalah unta dapat digunakan sebagai alat transportasi, terutama di daerah gurun.
Manfaat yang kedua, daging unta juga dapat dikonsumsi sebagai bahan makanan. Berikut adalah gambar unta yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.